Apa yang kalau kan di sini? Bukannya belajar anak pun di sini. Cepat dipersiapkan ke ruangan. Ayo cepat. Kalian baru saja sudah tertolak, kalian semua harus belajar. Jangan sekarang. Kalian tahu resiko pacaran? Kalian tahu resiko pacaran itu bisa membuat kalian terpaksa masuk sekolah. Kejadian, kebanyakan kejadian zaman sekarang ini ada orang yang hamil duluan akibat pacaran yang sudah terlambat. Saya seperti kalian tadi sudah terluka, padahal umumnya. Kalian tahu hamil duluan nikah? Nani, kamu tahu? Coba kamu, jika suatu saat kamu sambil luar itu bagaimana? Nani, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah mengerti dia maksud saya? Kamu aja. Kamu tahu jika kamu sudah menghadiri dia, menghadiri dia, jika dia sudah hamil, kamu itu bukan pekerjaannya. Kamu masih sekolah. Bagaimana kamu menghidupi dari sekolah kamu rumah pekerjaan tetap? Seharusnya, kalian berdua itu sahabatan dulu. Dia boleh dipercaya. Karena pacaran itu bisa membayangkan masa depan kalian berdua. Paham? Ya, Pak. Saya harapkan nasihat saya ini bisa kalian dengar, bisa kalian memenuhi, agar masa depan kalian itu terselamat. Kalian bercita-cita, kalian bagaikan bukti orang tua, lalu itu kalian bisa memimpikan kerja dulu. Dari pekerjaan yang tetap, yang bisa menghidupi keluarga kamu kelak nanti, ayo, yang kamu menjalani, bagaikan orang tua, ya? Ya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Ayo. Ayo, apa yang dikatakan Pak Guru tadi ada benarnya juga. Tapi aku masih sayang kamu. Kita harus pikirkan masa depan kita juga. Karena kita ini masih sekolah. Sebaiknya hubungan kita sampai di sini saja. Oke, baiklah, aku terima keputusanmu. Tapi kita tetap temenan, ya. Thank you.